Momen Amora anak Kade dan Raul Lemos berbincang dengan Presiden Timor Leste, banjir pujian netizen. Krisdayanti Kade dan Raul Lemos beserta dua anaknya Arianha Amora Lemos dan Klen Alexander Lemos baru-baru ini bertemu dengan Presiden Timor Leste Jose Ramos Horta di Timor Leste. Dalam pertemuan itu, Kade dan keluarga tampak dijamu oleh orang nomor satu di Timor Leste tersebut. Dilihat dari video yang beredar di media sosial, Raul Lemos dan Kade terlihat duduk berada di bangku depan Presiden Jose Ramos Horta. Sedangkan Amora dan Klen duduk di bangku samping Presiden Jose Ramos Horta. Kedua anak Kade dan Raul Lemos yakni Amora dan Klen terlihat diajak berbincang-bincang oleh Presiden Jose Ramos. Setelah itu tampak juga Raul Lemos ikut berbincang-bincang dengan Presiden Jose Ramos menggunakan bahasa Timor Leste. Emang boleh sedekat itu sama Presiden? Tulis video yang diunggah oleh akun @mahadaya.cinta, Minggu, tanggal 8 Oktober tahun 2023. Unggahan video tersebut langsung dibanjiri komentar netizen. Netizen justru ramai menyoroti sikap Amora yang terlihat sopan saat berada di dekat Presiden Jose Ramos. "Kalem ini anak," ucap netizen. "Amora sopan banget dan si ganteng," kata warganet lain. "Amora sopan banget waktu diajak bicara tangannya dibawahin," kata netizen lain.